banget ya hari ini ya, full house. So antusias dari mereka juga bagus banget. Senang bisa bagi kebahagiaan. Kakes, kalian kan anak muda nih dan pacaran kalian kan lagi di bawah netizen. Nah, kalau orang tua kalian sendiri seperti apa sih untuk pacaran sendiri? Boleh dijelasin? Oh ya, aku tahu sih orang tua kita nggak pernah jodoh-jodohkan. Oh, jodoh-jodohin? Kan dia ngomong soal pacaran, pacaran sama orang lain. Pacaran sama orang lain? Iya. Enak banget. Sama orang lain, gue nya iya, kalian berdua gimana? Aku sih, aku emang sekarang lagi fokus ke karir, tapi kalau misalnya soal pacaran gitu-gitu still mind, karena aku juga orangnya tuh bahasa sendiri aku seperti, alhamdulillah aku seperti itu, jadi mereka tuh fine-fine aja, at least terbuka gitu, kalau misalnya ada cowok yang mau bermain di rumah, boleh gitu, yang penting tahu curfew sama yang sama tahu di mana posisi. Ya, pokoknya ya kok terbuka aja sama mereka. Nah, kan kalian sering nyasir bareng di sosmed, kadang juga manggung bareng. Boleh ceritain gak sih kedekatan kalian seperti apa? Sejauh apa? Oh, di sibukku sih gak tau ukurnya gimana. Tapi ya emang kita dari kecil bareng. Bokapku sama bokap dia juga. Emang kita yang dulu udah kayak keluarga sendiri. Deket banget. Emang kita nggak pernah, bukan orang yang kalau dekat atau main atau apa harus pistol. Iya, deket di hati. Ya kan as family. Memang gue juga setiap berhubungan sama siapapun selalu menjaga kualitas hubungannya sih. Jadi bukan hubungan yang buat jadi makanan publik. Ya mau gue dekat sama siapapun, biasanya gue nggak terlalu expose. Oke, tapi tanggapan kalian nih, netizen kan jodoh-jodohin kalian berdua, tanggapan kalian berdua seperti apa? Biasa aja sih kak, sebenarnya maksudnya ya lucu malahan, karena gitu, karena kita pun dalam keluarga kayak ayah, ibu itu juga ngeceng-cengin kita, gitu dikit-dikit kalau berantem, oh cocok nih gini-gini, jadi emang kita selalu bercandain, nggak pernah baper gitu loh setelah lihat komen-komen dari netizen, kita malah kayak awkward ketemunya, nggak pernah kayak gitu. Jadi emang tetap we act as a family, kalaupun dan kita pun sebagai orang yang ditanggapi. Kalaupun apa tuh? Kalaupun tidak di. Kalaupun apa? Kalaupun jodoh. Kalaupun. Jadi bingung kan dia mau ngomong apa? Kalaupun. Enggak. Kalaupun. Kan jadi lupa kan? Iya pokoknya. Kalaupun jodoh. Kalaupun jodoh. Kalaupun jodoh ya udah. Bener dong? Itu yang bokap sama bokap gue bilang juga. Mikirnya kita gak bisa ngehindarin nama jodoh. Jadi kalau sih jadi yaudah. Ya gak usah terlalu ini banget dong. Biasanya Blush on kak, blush on, makeup. Ini sama sih, nyokap bokap juga gak yang gimana. Sama sebenernya, ngelenekin juga. Apalagi nyokap gue sama nyokapnya Zara tuh. Enggak, nyokap aku biasa aja. Enggak. Nyokap aku biasa aja. Enggak, dua-duanya. Emang pengen dikepukin emang ini? Enggak, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Apalagi Tante Eka tuh pasti kalau ketemu. Enggak ada tuh, Tante Ogi. Kenapa sih? Enggak, itu bisa aja. Jadi selalu gue ini ceng-cengin, ah sekarang kita punya cewek aja begini. Ntar kalau enggak sama Zara, ini sama Zara. Tapi suka curhat ke Zara atau Zara curhat ke Kesha? Kebetulan emang mantan gue sahabat aku semua. Dia. Jadi gak perlu cerita, kayak mantan gue cerita duluan gitu. Enggak, tapi emang kita berdua suka. Yang sekarang juga, kamu udah ketemu kan? Udah, tapi kita suka curhat-curhatan sih kak, maksudnya ya nggak cuman about significant other, tapi juga soal keluarga, soal kerjaan, gitu-gitu. Aku juga suka curhat-curhat. Tanggapan Zara soal ceweknya Kiseng sekarang seperti apa? Fishy seperti apa? Ya, saya mental kan. Setuju nggak? Setuju lah, Zeki Zeki ini nabok. Enggak, she's nice, she's really nice. Aku ngerasa bahwa kayaknya tuh orangnya kalau misalnya pacaran sama cewek itu selalu sifatnya selalu like apa ya mirror sama ceweknya sendiri gitu. Dan jadi kalau misalnya ceweknya baik, gue juga baik. Kalau ceweknya jahat, dia juga bandel. Gak jahat, kalau bandel gue juga bandel. Iya, tapi alhamdulillah yang ini dia lebih mature sekarang gitu. Ya happy lah. Maksudnya as long as they're positive, apalagi selalu. Kebetulan memang kemarin tuh udah gue temuin di ulang tahun bokap. Ulang tahun bokap, ulang tahun ungu. Pasti bengkel. Itu gue temuin. Bahkan kalian sering bareng nih. Ceweknya Kesha suka cemburu gak sih? Atau gimana? Oh enggak. Rizli, kebetulan udah 24 di tahun ini ya. Jadi sudah sangat dewasa. Yang sebelum-sebelumnya cemburu.
Eh, saya nggak mau main seumuran saya lagi, maunya nggak tua jauh. Apa prioritas pertama? Mudah-mudah baperan semua pada cemburu-cemburu. Masalahnya tuh mereka semua sama aku, Kak. Iya dong, kalau macam ini kan it's a different level, you know. Spill dong sampai cemburu. Gak mau lah, kan macam mantan lo. Oh iya, iya. Tapi kan coba jalan berdua bareng gak sih? Mungkin tengok-tengok. Kalau hangout, kalau hangout. Tapi ya, kan pasti ada berpikiran, oh nih hangout PDKT, hangout apa, gak ada sama sekali sih. Memang kalau lagi dia gabut, boleh gabut, gitu ada kerjaan ya kita nongkrong bareng. Biasa ngomongin apa, kerjaan, kerja, kerja curhat. Itu pasti ada di beberapa momen, dia tiba-tiba diem. Gak ngomong, gak apa, diem aja dia main HP. Nah itu ketebak biasa gara-gara apa. Apa? Itu galau. Gak ada gitu. Zara kan berarti tahun ini memiliki penghasilan sendiri ya? Udah bisa bayar zakat atau nyiapin THR dong buat lebaran? Alhamdulillah udah 3 tahun ini aku bisa bagi-bagi THR, aku juga bisa zakat juga. Alhamdulillah banget gitu. Apa ya, ya as a teenager yang umur 16 tahun, aku mampu untuk ngelakuin itu dan aku sangat bersyukur. Insya Allah tahun ini bisa. Ya kalau dari dulu memang gue diajarin sama terutama sama almarhumah nenek, dia tidak punya uang, jangan dimakan sendiri ya, dan harus juga, tapi gue percaya setiap uang yang gue dapat itu pasti rezeki dari orang lain, cuman dititipin lewat Tuhan atau lewat gue. Jadi ya kalau misal gue lagi ada uang pasti sebisa mungkin gue kasih, tapi gue bukan orang yang memaksakan juga. Kalau gue lagi nggak ada ya pasti gue bilang, oh gue lagi nggak ada. Setiap tahun ada budget ya sendiri aja? Nggak random sih, karena kalau misal rezeki lagi gede ya kita naikin, kalau misal gue lagi biasa aja nih seikhlasnya. Kalau persiapan lebaran sendiri ada mudik nggak? Oh ada kita baju kapal. Baju beruang nggak usah deh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.